Warga Desa Srikaton Kecamatan Jaken menyambut baik kegiatan sosialisasi sertifikasi tanah yang digelar dalam rangka TMMD reguler ke-111 Kodim 0718 Pati. Mereka sangat senang mendapatkan pengetahuan baru. Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati menggelar sosialisasi sertifikasi tanah di kantor Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Dalam sosialisasi tersebut, warga setempat diberi materi tentang pendaftaran sertifikat tanah yang disampaikan langsung oleh Muhammad Achka, Kasih Penataan dan Pemberdayaan Pertanahan. Lasmidi, warga Desa Srikaton, menyampaikan ungkapan banyak terima kasih karena dengan materi yang disampaikan oleh narasumber dapat menambah wawasannya tentang pendaftaran sertifikasi tanah dengan harga yang relatif lebih murah. Lasmidi berharap kegiatan seperti ini akan terus berkelanjutan untuk kedepannya karena dinilai sangat bermanfaat untuk warga setempat. Mengikuti penyuluhan program dari pemerintah yaitu PTSL, yang mana program tersebut adalah sangat membantu masyarakat khususnya di pedesaan. Karena apa? Program tersebut ternyata sangat murah sekali daripada kita mengikuti program legalitas sertifikat reguler. Dan itu terima kasih untuk BPN Pati, dalam hal ini Pak Kasih, dan menjelaskan banyak hal yang terkait dengan pembiayaan dan sangat murah. Dari Jaken Pati, Tim Liputan Rati TV memberitakan.